Halo, welcome to my channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin papercraft ondel-ondel. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu gimana cara aku buatnya, tonton terus videonya. Yang perlu kalian siapkan adalah template. Nah, template ini kalian tinggal download di description box. Penggaris, gunting, lem kertas, dan cutter. Pertama, kalian print dulu templatenya. Sekarang kita gunting. Nah, ini dia hasilnya setelah digunting. Untuk menggunting bagian tangannya, nah pertama kalian lipat dulu jadi dua seperti ini. Terus kalian beri lem di bagian dalam kertasnya. Nah, sekarang tinggal digunting sesuai dengan gambarnya. Setelah digunting, kita buka bagian belakangnya. Sekarang kita lubangi untuk bagian kuping dan tangannya. Nah, di sini kalian bisa lubangin pakai cutter, dan kalian tinggal lihat aja di templatenya udah ada gambarnya. Nah, sekarang aku mau lubangin untuk bagian kupingnya. Sekarang kita lubangin untuk bagian tangannya. Sekarang kita lipat bagian-bagian templatenya. Nah, di sini aku pakai penggaris biar nanti garisnya lurus.
Ini dia hasilnya setelah bagian template-nya kita lipat. Nah, sekarang kita masukkan bagian kupingnya. Langsung aja kita kasih lem di bagian belakangnya. Nah, sekarang kita rekatkan bagian-bagiannya. Nah, ini dia kepalanya udah jadi. Tinggal kita pasang aja hiasan kepalanya. Sekarang kita lem bagian badannya. Kalau udah kayak gini, kita tinggal pasang tangannya. Nah, ini dia badannya udah jadi. Terus sekarang kita tempel bagian kepalanya. Nah, ini dia ondel-ondelnya udah jadi. Nah, sekarang kita tinggal buat ondel-ondel yang satu lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga follow Instagram aku di @aiman28. Saya sampai ketemu lagi di video selanjutnya.